kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya, yang seluas-luasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Alih-alih investasi itu memajukan ekonomi nasional, tetapi perlindungan terhadap hak-hak buruhnya ya sampai hari ini masih cukup lemah. Misalkan kasus-kasus terakhir bagaimana kawan-kawan buruh yang ditinggalkan oleh pengusahanya lari dari tanggung jawabnya kembali ke negara masing-masing, ke khususnya ya banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Korea misalkan. Kalau di EPB ada kasus SS Print dan kasus beberapa basis yang lain yang sampai hari ini menggantung ya nasibnya masih terkatung-katung. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak bisa mengambil keputusan atas pengusaha-pengusaha nakal yang seperti itu, kawan-kawan. Sebanyak 500 pekerja buruh PT SS Print MTK ditinggal kabur oleh pengusahanya sejak tahun 2015 tanpa membayarkan hak-haknya. Hingga saat ini belum ada titik terang atas penyelesaian kasus tersebut. Kasus buruh PT SS Print adalah salah satu dari puluhan kasus pelanggaran hak buruh yang dilakukan investor asal Korea Selatan tersebut. Salah satu contohnya adalah diantaranya PT Dada yang ada di Purwakarta, PT Sentosa Utama Garmindo yang ada di Sukabumi, PT Mikwang yang ada di Tangerang, dan banyak sekali PT-PT yang kasusnya sama yang mayoritas bergerak dalam sektor garmen. Namun, tidak ada penegakan hukum yang tegas oleh negara terhadap investor yang melanggar hak buruh tersebut. Hal ini sangat ironis dengan visi Indonesia dalam pidato Pak Jokowi yang ingin mengundang banyak investor asing. Tidak ada agenda pro rakyat yang disusun oleh pemerintah untuk menjawab ketidakadilan dan ketimpangan hukum yang dihadapi oleh buruh di Indonesia. Kepada Duta Besar Korea yang berada di Indonesia, begitukah Anda memperlakukan kami di negara kami sendiri, sementara Anda meraup kekayaan dan penghasilan yang melimpah ruah, yaitu dari tenaga kami?